para pendengar dimanapun Anda berada. Kami dari Desa Pelurang Kari. Saya perkenalkan diri, saya Nerdiwan Thomas. Sebenarnya ini secara kebetulan saja kita melakukan, mencoba membuka usaha, yang mana usaha ini berawal dari iseng, berawal dari ingin mencoba, yaitu mendaur ulang hasil limbah yang ada di pabrik, mencoba untuk menjadikan bahan tersebut untuk dijadikan barang yang berproduksi ataupun barang ekonomis. Maka kami merakit mesin, yang mana mesin tersebut itu kami coba satu buah pertama kalinya. Nah, kemudian setelah itu kami coba uji coba, kami bawa orang yang ahli untuk bagaimana membuat tali terpal ini. Akhirnya alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Setelah itu saya lakukan studi banding langsung ke daerah Nganjuk, Jawa Timur, Blitar, sampai ke Kediri juga. Di situ saya semakin paham bahwa pembuatan tali ini memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Perlu sekali untuk menyimak ataupun mempelajari sedetil mungkin. Seperti apa dalam menggulung, seperti apa dalam memintal, seperti apa di dalam membuat mesin tali tersebut. Maka daripada itu, saya selaku pemilik ataupun mencoba membuka usaha ini, berniat saya adalah membuka lowong pekerjaan untuk masyarakat umum, yang mana anak-anak putus sekolah, yang mereka berkeliaran di daerah, di kampung, di desa, supaya bisa bekerja sebagaimana mereka layaknya, teman-teman yang lain bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan dia sendiri. Kami dalam hal ini hitungannya bukan gaji harian, tetapi kami sesuai dari hasil yang dia dapat. Per kilonya kami hargain tenaga mereka itu 1.500. Alhamdulillah sekarang sudah mereka punya gaji sekitar 100 lebih satu hari. Minimal mereka dapat 80.000 satu hari. Alhamdulillah. Itu sangat membantu buat adik-adik kita yang putus sekolah. Nah, kemudian juga untuk memasarkan tali ini juga tidak rumit. Karena apa? Satu-satunya kami yang memproduksi tali ini di Sumatera itu banyak yang sudah mengorder, tapi kami tidak mampu untuk membuat banyak. Terkondisikan dengan modal yang banyak, makanya kami belum bisa untuk memaksimalkan produksi kami. Kami baru bisa produksi itu satu minggu itu satu ton. Satu minggu satu ton yang sudah kami lakukan. Tuh. Nah, dengan empat mesin yang sudah kami rakit, alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar. Tuh. Kemudian juga berharap saya sama pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singi, kalau sekiranya mau dijadikan penghasilan ataupun buat masyarakat kita di Kabupaten Kuantan Singi, jadikan UMKM, ya, home industry, ya mudah-mudahan ini sangat bisa membantu mereka berdaya saing untuk menambah penghasilan mereka di kemudian hari nantinya. Makanya saya berharap ada perhatian khusus lah terhadap hal-hal yang agak unik menurut saya. Ini agak unik, tapi memang semua itu tergantung kemauan kita, baik diri kita sendiri maupun dari Kabupaten Kuantan Singi itu sendiri. Kami sudah coba, siapapun yang ingin, investor ataupun pribadi ataupun masyarakat ataupun BUMDES yang mau bekerja sama dengan kami siap. Karena apa? Satu, pemasarannya sudah jelas, bahan bakunya juga sudah jelas, kami sudah survei. Kemudian artinya apa? Tali ini tidak akan pernah putus. Selagi terpal itu ada, dia pasti membutuhkan tali ini. Gitu. Nah, kemudian untuk investor, menurut saya silakan hubungi kami di 0813-188-50646. Itu nomor kontak person saya sendiri, WA pun saya sendiri di situ. Terima kasih kami ucapkan karena sudah memberikan peluang sedikit untuk membuka cakrawala kita di dalam dunia usaha, dan teruslah berkarya. Mudah-mudahan membuahkan hasil
karena apapun yang kita buat pasti ada kegunaannya untuk manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.